Difficultnya very hard. Hah? Dan? Maaf. Gue kayak dejavu. Dejavu. Oh, enggak, salah-salah aja. Enggak mungkin ya, ini kan first time kita mencoba game ini. Ini first time kita enggak mungkin lah. Oke. Okay. Ini mah enggak penting. Mesh survival guide. Ya elah. Blood thing we are noobs. Come on, bro. Sumpah bacot banget dah. Ah. Udah bisa ke sana. Kayaknya ya. Interesting, ini. It was really interesting. Interesting. Yeah, ini. Gas. Kok ketawa gitu? Maksudnya kita udah dapat flashlight kan? Iya, udah dapat flashlight. Berarti kita udah siap banget nih. Udah siap. Proper. Let's go. Gas. Let's go. Gua lebih siap. I'm ready. Aku siap. Tarantula dan kentang. Let's go. Let's go. Gampang banget nih. Ini cuman labirin-labirin doang dan gak ada apa-apa. Anjir goblok. Udah lu mandep depan, lu jaga depan, gua jaga belakang. Iya, gua jaga belakang lu, gua jaga belakang lu. Oke. Okay. Enggak ngajar, Bang. Ya. Yeah. Game berak ini mah namanya. Ya, ada buku. Dan baca di belakang. Don't panic. 2. Call for help. Number 3. There are no number 3. You screwed. What the? Hah? Bercanda doang kali. Oh, bercanda ya. Ngeprank. Iya. Buku komedi, buku. Ya. Pulang itu mah. Take a break. Oh, berarti streamingnya disuruh lanjutin nanti katanya. Oh gitu. Berarti sekarang kita disuruh udahan main gamenya. Aduh. Dan ada buku, ada komedinya. Teka-teki kocak. Apa tuh? Bulu apa yang kalau misalkan dibangunin marah? Bulu apa ya? Nyerah aja. Ya. Bulu yang kalau dibangunin marah, ya bulu rah kalau lagi tidur. Jangan diganggu orang lagi istirahat, Ton. Oh ya. Lah, buku. Aduh. Pemain bola apa yang ada di warung? Madun. Salah. Apa? Bambang Tabunggas. Ya. Eh, gue megang senter enggak sih? Kok masih gelap sih? Yaduh, banyak banget buku nih. Nih game memang ini suka inian nih. Pohon-pohon apa yang kalau munculnya pas lebaran doang? Pohon apa? Pohon maaf lahir dan batin. Ya. Wuh. Maaf ya kalau bikin kalian ngakak terus. Ya buku lagi. Hah, mana buku? Ini nih. Coba nanti suruh komandan yang jokes, Bang. Oh iya, ya udah sekarang lu deh yang jokes coba. Ikan apa? Yang enggak boleh dimasukin ke akuarium? Ikan megalodon karena enggak muat. Salah. Ya, terus apa dong? Ikan goreng kan udah digoreng. Iya. Bener juga. Ngakak banget. Boy Ton, kalian ngakak gak Ton? Kalian dan mamah kalian yang lagi nonton di rumah ngakak gak? Aduh, banyak banget. Pocong-pocong apa yang disukain ibu-ibu? Aduh, gak tahu. Gak tahu. Pocongan harga. Yeah. Dan ternyata game ini bukannya bikin kita takut, malah bikin kita tertawa terbahak-bahak ya. Iya, malah ketawa ya. Kalo tau gitu kayak dari tadi emang kita langsung maju aja dah. Ini sebenarnya game quest utamanya mengumpulkan tebak-tebakan lucu. Tebak-tebakan kocak. Ini kayaknya siap-siap dari setiap 5 meter ada buku anjing. Apa itu? Eku. Itu Ton, Eku. Eku. Tuh di depan. Astagfirullahaladzim. Dan. Iya, gue denger.
Itu dari mana? Itu dari mana, Manggal? Kok gua enggak tahu. Wah, mampus. Wah, suaranya deket. Enggak ada ya? Ada. Dan Ada Matiin senter, matiin senter. Udah. Gini nih kalau ngumpetnya. Set gitu. Oke, kanan. Set. Oke, kanan. Enggak masalahnya ya. Masalahnya kalau ke kanan gitu kita enggak bisa ngeliat apa-apa juga gitu loh. Emang kalau kiri bisa? Ya. Oh, itu. Woi, maju lu. Apa Dan? Ngumpet dulu. Apa tuh? Belut apa yang paling bahaya? Belut apa yang paling bahaya? Belut listrik sambil megang pistol. Bukan. Salah. Aduh, apa tuh? Belutang banyak sampai bangkrut. Aduh, ya jangan deh, jangan. Ya. Sumpah dia di samping gua anjing. Dia nggak suka dengan kocak. Makanya dia marah-marah. Lu sih ngasih jokes itu. Ya sorry. Kan dia gak suka. Gila semangat banget komandan. Semangat banget liat. Semangat banget. Gokil. Gila udah no fear anjir. Udah face your fears. Mode face your fears. Lu semakin keren aja Dan kata gua. Thank you. Lu semakin keren. Komandan mode fearless. Udah semangat memberikan jokes. Nah kan? Aduh. Anjing. Lah, kayaknya gue bukan dapat buku jokes ini Dan. Malah buku pantun. Loh, apa pantunnya? Ke rumah Pak Dandan makan nugget. Cakep. Komandan keren banget. Anjing. Woohoo. Buku pantun, Ton. Kalau pantun mah gua enggak perlu searching. Emang gua enggak searching, anjing. Dan kompas dulu. Rumah kita ada di selatan. Dan ini cara baca kompas gimana sih? Bentar ya. Oh, merah tuh ngadep ke north. Merah. Iya, kita. Merah berarti north ya. Selatan, rumah kita di selatan. Enggak, ini kita tuh ngeliatin yang merahnya kan. Ini kalau gua ngadep sini, ini selatan. Apa? Tapi kalau ngadep sini merahnya ke north. Ini, lu kan kita madep rumah nih. Lu madep rumah baru ke selatan. Tuh, kan jadi selatan kan. Lah, tapi sebenarnya merahnya itu nandanya ke north. Tapi kayak misalnya kita dimanapun nih, ya kita pilihnya kita bikin merahnya tuh ke selatan biar nanti kita balik lagi ke sini. Iya, berarti maksud gue rumah kita tuh adanya di selatan kan? Iya. Iya. Kalau dari sini ya, bentar. Coba kalau dari sini. Lah. Bentar. kompas goblok udah lah. Berak. Tutup aja semua. Tiap gue deketin, tutup aja semua. Emang gue nggak boleh ya? Tiap gua deketin ada aja penghalangnya nih kayak skeleton babi ini. Dan yang di lu doang yang dikejar. Bangsat. Aduh gua nih next target. Dan celing babi.
Aku terbangun di mana ya ini? Wah, ada komandan ternyata di sini. Halo, Dan. Halo, Bang. What's up? Tuh.